Halo Sobat Bola, berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Liga Inggris di pekan ke-19, kemudian update klasemen terbaru, dan jadwal selanjutnya Liga Inggris untuk besok pagi. Hasil lengkap Liga Inggris di pekan ke-19, Wolves kalah 2-3 dari West Bromwich Albion. West Ham United unggul tipis 1-0 atas Burnley. Leeds United kalah 0-1 dari Brighton. Selanjutnya Fulham kalah 0-1 dari Chelsea. Leicester City menang 2-0 atas Southampton. Pertandingan Aston Villa lawan Everton ditunda. Kemudian Sheffield United kalah 1-3 dari Tottenham. Liverpool lawan MU berakhir dengan skor kacamata 0-0. Manchester City menang 4-0 atas Crystal Palace. Dan di pertandingan terakhir tadi malam, Arsenal menang 3-0 atas Newcastle United. Di pertandingan ini Aubameyang mencetak 2 gol, sedangkan 1 gol lagi dicetak oleh Bukayo Saka. Dengan hasil lengkap pertandingan di pekan ke-19, Manchester United masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan koleksi 37 poin. Diikuti Manchester City dan Leicester City dengan koleksi 35 poin. Kemudian di posisi 4 ada Liverpool dengan 34 poin. Dan Tottenham di peringkat kelima dengan 33 poin. Sementara itu dasar klasemen Liga Inggris sampai pekan ke-19 masih dihuni oleh Fulham dengan 12 poin, West Bromwich Albion 11 poin, dan Sheffield United 5 poin. Di daftar top skor Liga Inggris sampai pekan ke-19 masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan koleksi 13 gol. Diikuti Harry Kane dan Son Heung-min dengan 12 gol. Sementara itu di daftar top assist, Harry Kane sampai pekan ini masih memimpin dengan koleksi 11 assist, kemudian diikuti Kevin De Bruyne 10 assist. Dan untuk pertandingan Liga Inggris selanjutnya, di hari Rabu jam 1 dini hari pertandingan West Ham United lawan West Bromwich Albion akan ditayangkan oleh Mola TV. Pertandingan ini merupakan pindahan dari pekan ke-18. Selanjutnya di jam 3 lewat 15 dini hari, pertandingan Leicester City lawan Chelsea akan ditayangkan Mola TV. Pertandingan ini juga merupakan pindahan dari pekan ke-18. Dilanjut hari Kamis jam 1 dini hari, pertandingan City lawan Aston Villa akan ditayangkan Mola TV. Laga ini merupakan pindahan dari pekan pertama. Kemudian di jam 3 lewat 15 dini hari, pertandingan Fulham lawan Manchester United akan ditayangkan Mola TV. Pertandingan ini merupakan pindahan dari pekan ke-18. Dilanjut lagi hari Jumat jam 3 dini hari, pertandingan Liverpool lawan Burnley akan ditayangkan Mola TV. Laga ini merupakan pindahan dari pekan ke-18. Dan dilanjut hari Minggu jam 3 dini hari, pertandingan Aston Villa lawan Newcastle United akan ditayangkan Mola TV. Pertandingan ini merupakan pindahan dari pekan ke-11. Untuk pertandingan Liga Inggris yang akan ditayangkan oleh Net TV akan diupdate di video selanjutnya sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sob. Dadah.